tahu kenalan dulu dengan Om siapa ini? Om Hero. Om Hero. Ah, yang itu Om? Nah, ini Om Deddy itu sering jalan-jalan ke event besar terus ini. Ya. Namanya siapa ini, Om? Namanya Sabdo Balon. Sabdo Balon. Kebetulan jantan. Jantannya. Boleh, Om, share awal mula Sabdo Balon seperti apa, Om? Dari mana sih burung ini, Om? Burung rumahan. Burung rumahan. Dapat kabar dari teman ya. Rezeki, Om. Jadi kayak gini rezeki. Sudah berapa lama di Om Hero ini? Sekitar 2 bulan lah, 2 bulan jalan. Dua bulan jalan ini. Awal mula seperti ini atau gimana, Om? Lipsing. Semangat ya. Info dari temen. Dari di kaki gunung Slamet. Wilayah Purwokerto atau wilayah Pemalang? Masih Pemalang ya. Cuman di pegunungan. Oh gitu. Akhirnya dibelilah ini. Saya feeling awalnya dapat ada video mangap, cuma lipsing. Saya feeling kebetulan harga murah. Harga murah, jadi udahlah nggak apa-apa, spekulasi barangkali jadi rezeki kan gitu. Nah, itu proses dari lipsing ke sampai bunyi seperti itu, perawatan harian seperti apa, Om? Kalau perawatan sih nggak ada yang spesial sih ya. Saya juga ngikutin lihat-lihat di ya kayak di YouTube lainnya lah, kayak Om Novi, Om Priyo, ya sama. Jadi tahapannya ya bikin burung jantan gacor, birahi, jadi dipakan kenceng awal mulanya. Oh gitu. Akhirnya jadi seperti ini. Kebetulan ketemu sama pasangan ini. Oh gitu ya. Itu berarti pas beli itu belum dapat jodohannya? Belum. Masih single. Masih single. Terus ini dapat jodoh. Jodoh. Terus ngawin, kunci, alhamdulillah. Bunyi kayak gitu. Keren ini. Ini katanya sempat frustasi nanganin si Sabdo Balon, Om. Gimana, Om? Boleh ceritain? Sebelum dapat ini, sebelum dapat ini main labet kan sebenarnya udah lama. Oh ya, tahun-tahunan udah dari awal lah. Kebetulan emang frustasi karena ganteng nggak pernah menang. Oh gitu ya, kalah terus, tondangan terus. Akhirnya iseng-iseng di kacer, dari kacer sampai udah jarang ganteng loh. Kebetulan dapat info, terus kacere juga buat tak jual buat nambahin. Akhirnya alhamdulillah dapat ini, jadi kayak gitu. Nah, itu untuk sejarah ya, sejarah Sabdo Balon ya. Yang pengen saya gali lebih jauh itu untuk saat ini perawatan hariannya seperti apa? Artinya pagi keluar jam berapa atau seperti apa, Om, di rumah? Kalau saya sih emang rawat dulu kebiasaan saya sih, karena sering bangun pagi ya. Sekitar jam 5 ya emang tak keluar. Embun ya? Nah, ini kuncinya sholat subuh. Habis sholat subuh langsung ngembunin burungnya. Jadi lebih biar fresh. Lebih fresh ya. Nyampe jam berapa itu? Nanti kalau udah sekitar jam 7. Jam 7 ya bersihin sangkar, kasih cepuk mandi. Tapi kalau ini kebetulan nggak tak paksain mandi, jadi burung mandi sendiri, mau mandi apa enggak terserah. Kalau udah jam 8 masukin. Siap ya. Itu hariannya ya? Itu hariannya kayak gitu, Om. Sama untuk lomba ada yang spesial nggak untuk rawatannya si Sabdo Balon ini? Nggak ada sih, Om. Kalau jagung gimana, Om? Ini ada jagung kan? Itu tiap hari atau mau menjelang lomba aja, Om? Kalau ini masih tahap nyari-nyari settingan sih, Om. Iya. Emang setiap hari emang saya kasih jagung. Ini ada asinannya juga ya, Om ya? Itu wajib tiap hari atau gimana, Om? Ya buat kayak gitulah, tak cantonin gitu. Buat nyari burungnya pengen makan ya monggo kayak gitu. Iya. Cuman nyediakan lah. Nyari-nyari settingan ya. Iya. Karena ini mungkin burung baru yang bisa dikatakan baru sekali. Om Hero itu pegang burung kongsret ya, Om ya? Iya, Om. Enggak tahu. Ini nggak tahu seperti dia, apa. Nggak tahu, dapat rezeki lain. Jadi lagi cari-cari settingan yang pas ya.
Ah, ini ada lagi yang belum saya gali. Untuk pakanan dulu kan kenceng ya Om ya. Itu racikan sendiri atau gimana Om? Apa ada pakai merek apa? Kalau pakan sih menurut saya sih sama semua ya Om. Ya kebetulan saya sih ada pakan, buat pakan. Cuman kan yo burung kan kadang kan ada yang cocok, yang cocok apa enggak kan kayak gitu. Berarti ngeracik dulu, ngeracik sendiri dulu. Udah lama sebenarnya. Udah lama ya. Cuman emang tak kasih, tapi emang enggak cocok. Kebetulan ini enggak kurang lah makannya, kurang lahap. Akhirnya tak ganti pakan, emang pakan kemasan. Oh, kemasan sendiri ya. Kemasan saya. Artinya racik sendiri ya. Kalau mau lebih lanjut yang beli-beli di toko nanti kontak sama Om Heru aja. Siap. Ya Om ya, nanti tak cantumin nomor WA-nya juga di sini Om ya. Oke, terima kasih Om Heru. Om Deddy, mudah-mudahan sukses Sabdo Palon juga moncer di sini Om ya, di Purwokerto. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.